FM。Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat K-Light. Kembali bersama dengan saya Aska Said. Saat ini saya sedang berada di BTC Fashion Mall, tepatnya di lantai B ya. Dan saat ini kita sedang berada di acara K-Light Radio Show dengan tajuk Talk and Make. Dan tentunya sahabat K-Light, kami juga di sini bersama dengan salah satu perwakilan dari Disdukcapil akan berbagi informasi, dan tentunya saya mengajak sahabat K-Light untuk menyimak obrolan kita di siang hari ini. Saya mengajak sahabat K-Light, silakan untuk Anda yang mau bertanya seputar informasi-informasi yang kami kabarkan di hari ini, silakan Anda bisa bergabung via WhatsApp saja ya di 0812-2031972. Dan juga jangan lupa di follow Instagramnya Radio K-Light FM di @1071KLITFM. Dan juga untuk Instagramnya di Disdukcapil di @disdukcapilbdg. Dan tentunya acara ini juga disupport penuh oleh BTC Fashion Mall. Oke, sahabat K-Light, masalah perlindungan anak menjadi perhatian yang sangat besar bagi para ayah, ibu, dan anak menjadi sebuah alasan bagaimana para orang tuanya memastikan sang buah hati terlindungi dan dapat tumbuh besar. Nah, seringkali kita melihat seorang anak yang terlepas dari orang tua di sebuah keramaian misalnya, dan kita kesulitan untuk mengidentifikasi si anak tersebut. Tentu mungkin salah satu di antara Anda pernah ada yang mengalaminya. Dan hal lainnya, praktek pengurusan administrasi anak saat ini relatif kurang efisien ya. Misalnya saja untuk mengurus layanan administrasi publik, kemudian juga saat ini anak diminta membawa akte kelahiran bagi yang belum sekolah, atau jika anak yang sudah sekolah, identitasnya berupa kartu pelajar. Akte kelahiran sendiri juga cukup riskan ya untuk dibawa-bawa. Nah, sahabat K-Light, saat ini kita akan berbincang dengan pihak Disdukcapil Kota Bandung yang beberapa waktu lalu telah meluncurkan sebuah produk yang dinamakan Kartu Identitas Anak atau KIA, yang diluncurkan salah satunya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Kartu Anak Indonesia ini diatur dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016 ayat pasal 1 tepatnya ya, ayat 7. Nah, seberapa jauh manfaat dari kartu identitas anak ini dan semudah apakah proses pembuatannya? Nah, saat ini saya telah ditemani seorang influencer juga yang tentunya nanti kita akan membahas tentang KIA ini, agar manfaat KIA ini bisa dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dan untuk membahas lebih lengkap, saat ini telah hadir Ketua Seksi Inovasi Disdukcapil Kota Bandung, Bapak Willy Ahmad Fauji, S.I.P. Dan tentunya sahabat K-Light Radio Show ini dilakukan di area outlet Disdukcapil Kota Bandung di basement B18 di area BTC Fashion Mall.
Dan tentunya siaran live on air ini pun disiarkan pula secara live streaming di channel YouTube Highlight FM. Oke, selamat siang Pak Willy. Siang. Selamat siang juga Jona. Selamat siang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Nah hari ini kita bertemu tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya. Nah Pak Willy, saya langsung ke Pak Willy aja ya. Oke, okay, ini bisa diinformasikan ke kita mengenai apa sih kartu identitas anak ini? Oke, okay, kartu identitas anak adalah kartu identitas dia yang kita berikan. Sebenarnya kita sudah memberikan pelayanan masyarakat itu dari 2016. Dari 2016 sudah kita sudah mulai mencetak, melayani teman-teman dia untuk manfaatnya di mana si kartu identitas anak ini untuk memberikan identitas selain akta kelahiran kepada masyarakat dan berumur di bawah 17 tahun. Oke, di bawah umur 17 tahun. Ini berarti dari 0 bulan sampai dengan di bawah 17 tahun. Oke. Nah ini adakah inovasi lain yang telah dilakukan oleh Disduk Capil selain dari KIA? Alhamdulillah sampai sekarang cukup lumayan banyak ya. Yang kita artian memakai layar SMS, terus kita juga pelayanan untuk pengajuan akta kelahiran kita pakai online di website kita. Banyak yang terbaru itu ya, yang pakai anjungan mandiri. Oke, itu lebih simpel ya. Tadi saya sudah lihat-lihat ya sahabat kelet. Ya. Bentuknya seperti ATM. Seperti ATM, dan itu langsung jadi. Langsung jadi kartu. Oke, nah itu fungsi dari kartu identitas anak selain sebagai pembekalan identitas anak itu sendiri, manfaatnya apa saja, Pak? Terus sampai sekarang kita sudah bekerjasama dengan teman-teman. Masyarakat yang sudah mendapatkan gaya itu akan mendapatkan diskon 10-20% di tenaga yang kita. Oh, berarti bermanfaat juga untuk kartu belanja. Diskon untuk keperluan anak-anak sekolah. Betul. Ya, mungkin seperti buku ya, seperti itu ya. Oke. Nah ini lokasi saat ini adalah salah satu inovasi dari Disduk Capil, ada yang dinamakan sama layanan gelis kalau saya tidak salah ya, pernah membaca. Itu bisa diinformasikan Pak, layanan gelis itu apa sih? Gelis itu singkatnya gerai istimewa. Okay. Di mana kita ada dua gelis, satu di BTC ini, yang satu lagi di FC Festival itu. Oke. Kelebihan dari gelis ini adalah kita buka satu minggu tuh. Satu minggu buka ya, sekalian jalan-jalan ya. Jadi sambil jalan-jalan, masyarakat bisa mengurus sertifikat pendidikan. Kan banyak juga masyarakat yang orang tuanya tidak bisa mengurus karena mereka kerja kesibukan mereka. Tapi kan dengan ada satu minggu kita membuka pelayanan, jadi salah satu untuk menyelesaikan masalah juga untuk mereka. Oke. Ya, tadi untuk kaya itu sendiri syaratnya apa saja sih Pak? Mungkin kan tadi juga saya sempat tanya sama beberapa pengunjung flat di Disduk Capil, mereka baru saja mengoroskan. Ternyata belum semua membuat kartu kaya itu sendiri. Nah ini persyaratannya apa saja yang harus diserahkan? Kalau syarat untuk saya bicara di syarat untuk yang keanjungan ya, okay. Mereka proses dulu permohonan di anjungan. Itu mereka cukup datang, okay. Si kepala keluarganya saja, yang berstatus kepala keluarga di kartu keluarga itu sendiri. Contoh misalnya ayahnya, ayahnya tinggal datang, bawa anaknya sekalian jalan-jalan, itu masukin nomor ini, nanti tap finger, klik jari, nanti muncul mana yang akan dicetak. Otomatis. Hanya seperti itu, nanti tunggu beberapa kurang dari 5 menit juga langsung keluar kartu. Baik, itu salah satu inovasi yang dilakukan yang sama Disduk Capil untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat tentunya. Betul. Ya. Baik. Dan ini tadi kalau saya tidak salah juga ada beberapa jenis kartu KIA. Ada dua kalau tidak salah ya. Yang dimasuk, atau mungkin yang dimasuk ini. Ada perbedaan. Oh, ada perbedaan. Ada perbedaan antara umur. Yang di bawah 5 tahun itu tidak ada foto. Oh. Tapi kalau yang di atas 5 tahun itu harus ada. Oke, tapi fungsinya sama. Sama. Oh, fungsinya sama, hanya yang membedakan di fotonya saja. Kalau yang sudah di atas 5 tahun itu menggunakan foto. Baik, iya. Dan ini bagaimana sih Pak peran KIA ini untuk melindungi anak kalau sekarang kan ya sudah maksudnya ya jangan sampai anak kita terkena apa-apa ya.
kalau anak-anak kan pergi sekolah sendirian atau mungkin pulang sekolah atau habis pulang kerja kelompok dari sekolah takutnya ada apa-apa. Ini sampai sejauh mana sih fungsi dari kartu identitas anak? Oke. Dari fungsinya itu sendiri itu mempermudah ketika si anak itu misalnya hilang di mall atau dia lagi jalan-jalan gitu. Dengan adanya itu kan tercantum alamat segala macam nomor. Ketika konfirmasi ke Dukcapil nomor NIK ini, oh orang tuanya ini, alamatnya berada di sini, itu lebih cepat. Baik, iya. Dan tentunya bagaimana sih dengan euforia masyarakat sampai sejauh ini yang membuat kartu identitas anak setelah Bapak dan tim berkolaborasi untuk menginformasikan sampai menggait media juga ya, agar informasi tersebar? Alhamdulillah kemarin-kemarin juga dari tahun 2016 sampai 2019 ini kita cakupan sudah di atas 10 ribuan. Dengan antusias masyarakat, adanya calling, adanya kita kerjasama dengan sekolah, adanya demo, ini sangat-sangat luar biasa. Makanya dengan kolaborasi ini kita menambah informasi masyarakat juga, apa sih kali ya, tapi untuk saat ini kemarin sempat terjadi jadi kaya ini saya tekankan belum menjadi syarat masuk ke sekolah, tapi kedepannya akan. Itu sama saya ini dulu. Karena itu penting ya Pak ya, identitas ya. Selain untuk memudahkan juga itu memang penting sekali ya. Betul. Iya, baik. Nah Juna sebagai profesi influencer, menurut Juna tanggapannya apa sih? Apakah penting gak sih sebetulnya kartu identitas anak untuk masyarakat? Iya, kalau mendengar cerita Pauli tadi memang sangat penting bahas karena apa? Karena apalagi sekarang mungkin identitas ketika memang anak tersebut tadi hilang gitu ya, tapi secara dia langsung bisa memberikan informasi ya pasti. Yang paling penting adalah kita harus membawa KIA itu. Paling penting karena itu, karena kalau misalnya kita anak hilang, kartu KIA yang tadi bawa juga mungkin akan jadi satu hal yang seperti apa. Cuman kalau menjadi inovasi terus kemudian menyampaikan informasi, ini adalah satu hal yang sangat penting juga untuk masyarakat, apalagi mungkin kalau bahasa ringannya sama kayak KTP ya Pak ya. Kalau orang dewasa punya KTP, anak-anak juga punya. Nah itu juga, apalagi nanti kedepannya anak sekolah wajib memiliki KIA, itu luar biasa Pak Musa. Iya, itu juga mungkin salah satu perlindungan masyarakat juga, perlindungan pemerintah untuk masyarakat ya. Karena memang anak-anak sekarang kan sudah berkembang jauh lebih banyak ya Pak ya, apalagi dengan di era milenial seperti sekarang ini, takutnya anak-anak ada apa-apa ya. Nah itu makanya salah satu fungsinya dibekali dengan identitas. Oke. Iya sahabat, kalian untuk Anda yang ingin bertanya seputar informasi yang kita obrolkan di siang hari ini, silakan saya mengajak Anda untuk bergabung via WhatsApp di 0812-2031-972. Dan sahabat Kelet, tetap di 107,1 Kelet FM, karena saya akan lebih jauh bertanya tentang fungsi dan manfaat KIA dan bagaimana proses pembuatannya. Tetap bersama dengan kami, kita akan jeda beberapa lagu berikut ini. Thank you.
bersama dengan Pak Willy dan juga Juna di sini. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Willy, dan sebagian masyarakat sudah mengetahui dari KIA itu apa. Cuma rata-rata masih ada yang belum bikin karena belum sempat tadi. Nah ini salah satu hal yang dilakukan oleh Disduk Capil seperti membuka gerai Sabtu Minggu ini merupakan salah satu inovasi juga. Baik, nah ini kedepannya apakah ada inovasi lain dari KIA itu sendiri? Apakah kalau di luar negeri sih sudah mulai ada dipakai-pakai chip gitu ya? Apakah depannya ada semacam proyek ke situ ataukah tidak? Memungkinkan. Disduk Capil terus berinovasi tiap tahun. Oke. Okay. Nah, kita disitu untuk berinovasi dalam hal pelayanan. Tujuan kita lebih ke membahagiakan masyarakat. Baik. Nah ini tadi Pak Willy sempat menginformasikan bahwa pembuatannya mudah sekali. Ini betul. Tadi ternyata beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui kemudahan dari mesin anjungan itu. Gimana sih cara menggunakannya, tahapannya? Pertama si kepala keluarga, yang berfokus kepala keluarga di kartu keluarganya, okay. Itu dia tinggal memasukkan nomor NIK, dia tapping sidik jarinya, nanti pilih siapa yang akan dicetakkan KIA-nya. Nah, okay. Dari situ nanti kalau misalnya si anak itu dideteksi di atas 5 tahun, itu harus ada tahapan untuk pemotretan, pembelian foto. Kalau di bawah 5 tahun tidak ada, langsung catat. Betul. Iya. Nah ini untuk di gerai yang ada di BTC ini buka sampai dari jam berapa sampai jam berapa pelayanannya? Untuk Sabtu Minggu itu dari jam 10 sampai jam 2, tapi kalau untuk Senin sampai Jumat itu disesuai dengan jam kerja. Baik. Nah ini apakah ada biaya yang dikenakan untuk pembuatan KIA ini? Nah, saya perlu informasikan kepada seluruh pendengar Kilen FM bahwa seluruh produk administrasi kependudukan, bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, sepeser pun. Makanya urus sendiri, jangan melalui perantara, itu merupakan data diri kita sendiri. Jangan sampai kita tutup-tutup ke orang, apalagi menyerang orang, karena itu datanya ditakutkan untuk disalahgunakan oleh orang yang. Baik, ya begitu ya sahabat Kilen, silakan saya mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh bertanya seputar informasi yang kita obrolkan di siang hari ini. Silakan bisa WhatsApp ke 0812-2031-972. Nah ini Pak Willy, saya sudah mendapatkan informasi WhatsApp dari studio nih, sudah masuk ke handphone saya. Ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat Kilen yang tidak menyebutkan namanya. Nomornya di 0813289... pertanyaannya adalah, selain di BTC, gerai KIA ada di mana lagi ya? Atau kalau langsung ke Disduk Capil, bisa ataukah tidak, dan syaratnya apa saja? Bisa, kalau untuk yang pelayanan KIA di Disduk Capil ada, di website kita di disdukcapil.bandung.go.id juga bisa. Okay. Kita di situ ada melalui salaman, selesai dalam genggaman, bisa mengajukan administrasi kependudukan, selain KIA juga ada. Kalau selain di BTC, di FCL juga kita ada. Oke. Nah ini katanya untuk tadi salah satu manfaatnya selain sebagai membekali anak untuk informasi identitas anak, tadi bisa digunakan sebagai kartu diskon ya? Ya betul. Akhirnya ini sudah bisa digunakan di mana saja dan untuk berbelanja apa saja? Kalau untuk tenan-tenan bisa dilihat nanti, ada banyak deh, saya tidak apa satu-satu di website. Di Disduk Capil dan Bandung itu tertera semua tenan-tenan kita. Saya nggak tahu satu-satu mau banyak sekali. Oke, berkolaborasi dengan. Oke, boleh cek di websitenya, alamat websitenya disdukcapil.bandung.go.id. disdukcapil.bandung.go.id ya sahabat Kilen, silakan, atau juga bisa follow Instagramnya di @disdukcapil.bdg ya sahabat Kilen. Oke, Juna, tadi kita sudah berkeliling ngobrol-ngobrol dan juga sudah mendapatkan informasi seputar KIA tadi sama Pak Willy. Menurut kamu sebagai influencer, apakah peran yang bisa kita lakukan untuk masyarakat agar masyarakat segera atau peduli dengan KIA ini, karena menurut saya penting? Betul, karena ini juga salah satu peran pemerintah dari Disduk Capil Kota Bandung untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya pelayanan masyarakat, terutama program-program pemerintah mungkin yang ada di Disduk Capil, salah satunya adalah ini, pembentukan kartu identitas anak. Oke. Okay. Nah, banyak sekali inovasi-inovasi kegunaan-kegunaan selain memang untuk
jangka panjang yang mungkin peraturan dari sekarang dibiasakan dulu, Teh. Okay. Dari sekarang dibiasakan dulu, dikenalkan dulu kepada masyarakat, ke anak-anak, kalau itu adalah penting. Jangan sampai nanti ketika akhir beberapa tahun yang akan datang, dan ternyata itu adalah menjadi syarat mutlak untuk masuk ke sekolah, dan tidak dilakukan. Gitu. Makanya sekarang mungkin beberapa tahun jangka panjang, untuk terus dibiasakan, dikasih tahu, sosialisasi betapa pentingnya kartu identitas anak itu. Oke, nah ini Junior kan sebagai influencer tentunya juga semoga ya teman-teman influencer yang lain juga mendengar saat ini di Radio Kreta FM. Bagaimana menurut Junior sebagai influencer untuk menggerakkan masyarakat dan memanfaatkan sosial media untuk menginformasikan? Nah, banyak kan orang Indonesia ini adalah memanfaatkan media sosial untuk mengurus hidup orang. Betul, netizen itu maha benar. Yang saya alami, jadi ketika seorang influencer, seorang selebgram siap dipuji, dia harus siap dimaki juga. Itu adalah kunci ketika beberapa influencer Bandung waktu itu 2019 pertengahan awal dikumpulkan di Kota Bandung. Nah, jadi gimana caranya kita mengedukasi teman-teman netizen, walaupun memang kita sangat kalah sama netizen. Apapun yang kita lakukan menurut mereka salah, ya salah gitu. Cuma adalah itu hak setiap orang. Kita sebagai orang yang mungkin dilihat, diketahui, apalagi sebagai influencer, selebgram dan sebagainya, yang paling penting adalah kita jangan sampai termakan omongan-omongan yang negatif. Yang kita bisa lakukan adalah tetap terus kita punya prinsip untuk menjadi influencer buat orang, apalagi di Stuksi Apil untuk memberikan sosialisasi. Kita juga terus memberikan informasi-informasi terkait dengan apapun itu. Bisa jadi kalau saya konsep memang di musik, di pemerintah dan sebagainya, juga terus mengedukasikan itu. Apalagi ada hal-hal yang memang, wah ini kayaknya harus diinformasikan. Kita informasikan gitu untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai walaupun banyak komen negatif dan lain sebagainya, walaupun kita merasa kayak kita tidak merugikan orang, lanjut saja. Iya, kita bijaksana juga menggunakan sosial media juga Pak. Apalagi juga ini turut membantu pemerintah ya. Ini salah satu program dari Disdukcapil membantu ya mempermudah informasikan ke masyarakat banyak tentunya ya. Oke, sahabat kreatif, kembali saya mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Silakan yang mau bertanya seputar obrolan yang kita obrolkan siang hari ini mengenai kartu identitas anak bersama dengan Disdukcapil Kota Bandung, Anda bisa bergabung via WhatsApp ya. 08122031972. Nanti dari tim dari studio akan menginformasikan ke handphone kami. Silakan kembali saya mengajak Anda untuk bergabung di 08122031972. Dan tentunya kita akan break dulu sejenak, Juna dan juga Pak Willy. Kita akan jeda dulu, setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi. Bersamamu
dalam acara K-Light Radio Show bersama dengan Disduk Capil dan support by BTC Fashion Mall. Tentunya tadi kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Pak Willy yang merupakan Ketua Seksi Inovasi Disduk Capil Kota Bandung dan oh Kepala Seksi, oke mohon maaf ya. Baik, dan tentunya selain tadi kita ngobrol sama Pak Willy, kita sekarang ngobrol sama Pak Ian Rasfati yang merupakan Kasih Identitas Endodo. Pak Ian, apa kabar? Baik, sehat ya? Ya. Sehat, tadi mainnya sekarang di mall ya Pak ya? Sambil kerja juga. Iya, kerja sambil ya, main ya, ya Pak ya? Iya, oke. Tadi sudah ngobrol sama Pak Willy, A sampai Z-nya mengenai kayak itu apa, manfaatnya apa, dan juga syarat dan cara pembuatannya apa. Nah ini Pak Ian, bagaimana respon dari para orang tua terhadap produk dari KIA itu? Alhamdulillah kalau untuk mengenai respon orang tua itu sangat positif ya Pak ya. Selama ini yang saya lihat juga mereka berbondong-bondong datang ke gerai pelayanan termasuk di sini untuk membuat KIA. Dan di dua gerai juga saya lihat semakin hari ini kalau dilihat dari grafik semakin menanjak. Saya merasa bahwa mungkin orang tua sudah merasa kayak ini sebagai kebutuhan untuk anak. Betul. Jadi itu kebutuhan anak, jadi mereka memiliki identitas itu lebih baik daripada memiliki ya. Baik. Nah ini bagaimana Bapak dan tim bekerja sama dengan pihak lain, misalnya apakah memang Bapak ke sekolah-sekolah atau gimana sih Pak? Apakah bisa dibikin kolektif misalnya satu sekolah dari sekolah A sampai sekolah B Bapak berkunjung atau memang dari pihak sekolah yang akan mengkolektifkan dan menginformasikannya? Untuk pihak sekolah mungkin ada beberapa cara Mbak ya. Yang pertama, jadi Mbak ini gak apa-apa sama aja ya. Gak apa-apa ya Jun ya. Yang pertama kami memberikan surat undangan untuk sekolah tersebut. Nah untuk sementara ini kalau untuk sekolah negeri itu dari SMP dari tahun 2016 sudah selesai kami undang semua sehingga kami cetakan KIA. Nah untuk dari 2018 ke 2019 ini kami mulai merambah ke SMP dan SD. Tapi baru ke 6 kecamatan terdekat dulu dari situ. Nanti akan merambah ke 30 kecamatan kedepannya semuanya ya. Kami undang. Kenapa kami memilih 6 kecamatan ini? Karena untuk mempermudah distribusi surat sebetulnya, karena memang terbatasan ini ya, petugas juga. Jadi mempermudah dia untuk menyebarkan surat, dan kami juga nanti untuk penyebaran distribusi kayaannya sendiri juga lebih mudah. Nah itu yang pertama, pihak sekolah kami undang, lalu beliau mereka datang, bisa gurunya, bisa data usahanya datang ke kami, membawa berkas, lalu kami proses. Setelah itu kami membuat grup di WA. Lalu kami ketika mereka sudah selesai dicetak, kami informasikan melalui WA, lalu diambil. Yang pertama. Yang kedua, boleh saja kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada sekolah yang tertarik, tanpa kita undang pun mereka banyak yang datang juga. Langsung datang. Jadi kadang begini, saya mengundang ke sekolah A, ternyata sekolah B dan C ikutan, nah kami terima. Langsung ya Pak ya, kolektif, karena mungkin kolektif lebih memudahkan ya Pak ya. Nah ini sampai sejauh mana nih euforia dari pihak-pihak sekolah untuk merasakan manfaat dari KIA untuk anak-anak didiknya? Kalau pihak sekolah sendiri memang ketika kita memberikan surat, memang langsung tanggapannya alhamdulillah positif sama dengan orang tua juga. Jadi tidak lama setelah surat itu kami sebarkan, lalu kemudian 1-2 minggu kemudian mereka mengkolektifkan lalu masuk ke kami. Tapi cukup gurunya atau TU-nya saja kita Sarankan. Berarti itu bisa cepat sekali prosesnya itu. Dibuat per anak mungkin ya, nanti disetorkan lagi kalau kartunya sudah jadi ke sekolah baru sama sekolah didisposisikan ke anak-anak langsung gitu ya. Per kelas. Nanti rapih nanti. Dibagiin ke kelasnya ya Jun ya. Iya, luar biasa sekali ya. Ini salah satu inovasi yang memang pendekatan juga ya ke masyarakat luas, terutama anak-anak yang menggunakan KIA tersebut. Dan ini penting sekali ya, seperti yang tadi diinformasikan sama Pak Willy, selain membekali anak-anak dengan identitas, dan ini juga kedepannya ini nanti, kalau tidak salah ini Pak Willy akan terhubung ke KTP digital ketika nanti mereka dewasa. Betul? Rambut kabel.
cabut ini. Ada tahapan lagi ketika dia sudah berada 17 tahun sehari, itu ada perekaman. Oke, okay, ada perekaman data. Nah, ada perekaman, ya, nanti dia itu langsung jadi KTP. Oke, okay, mempermudah ya. Mempermudah. Apalagi untuk anak-anak yang mau menjelang usia 17 ya. Betul. Lebih memudahkan. Gimana sahabat Kilek? Saatnya Anda bikin KIA untuk putra-putri Anda ya, untuk proteksi anak-anak kita juga ya. Betul. Pak Ian dan Pak Willy. Oke, selanjutnya ini Pak Ian atau Pak Willy, apa yang akan dikembangkan dari layanan Gelis atau KIA itu sendiri ke depannya? Baik, untuk perencanaan 2020 kita akan membuka lagi satu Gelis di Bandung Timur. MIM, Metro Indah Mall, insya Allah kita akan buka lagi satu gerai dengan kalian seperti ini. Dan satu minggu juga kita buka. Diperbanyak lagi gerai, nah, ya? Diperbanyak lagi gerai. Oke, okay. Ini Pak Willy sudah masuk ke saya informasi dari studio. Tidak ada WhatsApp dari sahabat Heidi di Bandung. Saya mau tanya dong, saya baru bergabung di Kelet FM. Ini saya mau bikin KIA untuk anak saya, berapa biayanya dan berapa lama selesainya, begitu katanya. Untuk KIA dan administrasi kependudukan semua itu gratis, tidak ada. Free kata. Ya, free. Tidak dipungut biaya Pak. Tidak dipungut biaya, urus sendiri, jangan mewakilkan, dan itu gratis. Nah, untuk proses KIA yang di mesin tadi, kurang dari 5 menit juga udah bisa jadi. Yang penting datanya sudah lengkap. Betul. Dan tadi menggunakan teknologi fingerprint ya. Oke, okay. Luar biasa sekali nih Pak. Dan pokoknya kedepannya nih Pak, apa harapan Bapak perwakilan dari Disdukcapil untuk masyarakat Indonesia khususnya Kota Bandung, harapannya apa nih Pak? Kalau harapan saya dari Disdukcapil, masyarakat lebih sadar akan administrasi kependudukan, dia mengupdate seluruh perubahan elemen datanya ketika dia ada perubahan di gelap atau apa. Dan yang paling penting itu adalah merawat administrasi kependudukannya seperti akta kelahirannya, KTP-nya, jangan sembarangan, karena itu salah satu dokumen pribadi yang sangat penting. Baik, ada tambahan dari Maya? Silakan. Menyambung yang Pak Willy barusan, bahwa selain sadar tekan pentingnya dokumen kependudukan adalah bahwa ketika Bapak Ibu semua mengurus dokumen kependudukan, silakan urus sendiri dan jangan melalui orang lain. Dan kami jamin bahwa itu adalah gratis. Dijamin gratis ya. Apalagi sekarang pelayanannya dimudahkan. Coba di mall lagi ya Pak ya, buka satu minggu sambil One day service, ajak anak-anak jalan-jalan ya Pak ya, oke. Nah ini Pak, tadi kan sudah banyak sekali ya Bapak menggait sekolah-sekolah dan institusi-institusi untuk menginformasikan dan mempermudah pembuatan dari KIA itu sendiri. Nah, kampanye-kampanye apa saja kedepannya yang akan diprogramkan dari Disdukcapil ini khususnya untuk data KIA ataupun KTP? Kalau untuk ke depan, kalau kampanye kami berharap bahwa semua masyarakat akan memiliki kesadaran akan pentingnya KIA ini dan akan bersama-sama nanti dengan keluarganya membuat KIA, apakah itu adik kakak dan sebagainya, bahwa KIA ini ke depan mudah-mudahan kesadarannya semakin meningkat dan bukan tidak mungkin nanti akan menjadi syarat bagi masuk sekolah. Jadi harapan-harapan ke depan bahwa kepemilikan KIA ini akan lebih meningkat. Itu saja kebutuhan komunikasi. Iya, dan ini harapannya masyarakat harus jauh lebih sadar ya bahwa pentingnya identitas tadi ya Pak Billy ya. Betul. Iya, terkadang juga sebagian dari masyarakat mengabaikan karena udah belum perlu, belum penting gitu ya. Iya. Padahal penting ya Juna ya. Menurut kamu sih, kalau kelak kamu ketika nanti akan menjadi orang tua seberapa perlindungan untuk anak kita? Jadi yang namanya administrasi buat diri sendiri, memang kadang-kadang kita suka abaikan gitu. Padahal kayak kita mau ngurus ABCDFG ternyata hal-hal kayak KTP, keluarga apa ya, itu jangan sebab itu ya penting banget gitu. Apalagi mungkin bisa diambil di sini untuk pengadministrasian, kesadaran untuk masyarakat, itu kayak penting. Gitu. Penting ya, jangan sampai. Bisa di mana wae. Nah. Aduh, Pak, kamu nah, jangan seperti itu sih sebenarnya. Jangan sampai pas butuh baru mikir. Ada sih yang kayak gitu, jangan sampai ya. Udah diworo-woro sama Disdukcapil, ayo bikin KIA, ayo dilengkapi identitasnya. Tapi sebagian masyarakat, mohon maaf ada yang udah belum cukil, nanti aja. Gitu ya Pak ya. Iya, bisa diinformasikan Pak kembali untuk websitenya, Instagram.
Instagramnya, kemudian juga alamat di Dukcapil, silakan. Oke, untuk website kita di dukcapil.bandung.go.id. Kalau untuk di IG kita di Dukcapil BDG, Twitter kita di Dukcapil BDG, sama fanpage kita di Dukcapil BDG. Semua informasi, semua kebutuhan masyarakat, semua tentang organisasi kependudukan, semua ada di website kita, informasinya. Iya. Keluhan atau aduan semua bisa melalui website kita atau akses. Bisa langsung ya, bisa, Pak. Ya. Langsung. Sekarang udah era digital ya, Pak. Digital. Masyarakat sudah bisa langsung DM alamat-alamat sosial media yang tadi sudah diinformasikan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya kembali dari para pengunjung atau dari sahabat kalian, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami via WhatsApp di 0812-2031972. Dan tadi sudah diinformasikan sama Pak Willy dan Pak Ian di Dukcapil Kota Bandung, beralamatkan di Jalan Ambon nomor 1B Kota Bandung. Kemudian juga untuk websitenya, untuk lebih lengkapnya ya Pak Willy ya, di www.disdukcapil.bandung.go.id. Kemudian juga untuk emailnya di info@disdukcapil.bandung.go.id. Twitternya di @disdukcapilbdg. Instagramnya di @disdukcapilbdg. Oke. Nah, ini juga salah satu servis untuk masyarakat ya, menggandeng salah satu media yaitu Radio Kilat. Hai, ini ada siapa nih? Sini gabung. Nah, ini sahabat kita, karena kondisinya lagi ada di mall, kita ini kedatangan dede-dede kecil. Hai, siapa namanya? Gabby. Siapa lagi? Michelle. Sama siapa? Alex. Alex, sini dong. Generasi 2010-an ya. Ini kayaknya baru pulang sekolah ya. Lagi nyimak konsol kita, tertarik untuk bikin KIA. Sudah punya belum, Alex? Alex sudah punya, kartu Indonesia sana. Belum punya. Sama kakak Dina ditanya, udah punya belum? Belum punya. Nah, ini salah satu pengunjung di BTC Fashion Mall yang kebetulan pulang sekolah main sama mamanya. Iya, Michelle, Gaby, dan Alex. Pulang sekolah kelas berapa? 6. Kelas 6, Alex kelas 6. Kamu kelas berapa? 8. Kelas 8, kamu? Sama, belum bikin kaya juga? Terus sekarang waktunya langsung sama ibu langsung kesana. Nah, sekarang kayaknya kita langsung bikin yuk, ayo sama kakak Aska dan Kak Jira ditemenin. Ayo. Juga Pak Willy, Pak Ian boleh. Caranya seperti apa sebenarnya? Yuk, caranya kita liatin. Mamanya mana? Mama kita ke mesin anjungan di Dukcapil untuk mempermudah. Hai Mama, dengan siapa? Arga. Mama Arga. Mama Arga, anak-anaknya ini belum punya. Thank you.
kita di Kilat Radio Show bersama dengan Disduk Capil Kota Bandung. Berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk BTC Fashion Mall yang sudah mensupport kita. Mudah-mudahan hari ini tidak menjadi event yang pertama dan tidak hanya hari ini saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga kita bisa bekerja sama di event-event berikutnya. Tentunya saya dengan Aska saya mengaturkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Juga seluruh rapat kerja dari Kilat FM. Berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Radio Kilat FM untuk supportnya. Dan mudah-mudahan informasi-informasi yang dihadirkan di acara perbincangan tadi bersama dengan Disduk Capil Kota Bandung membuka